alam sudah tahu sebenarnya Rangga Seta sekarang berpihak kepada siapa. Aku laki yang santang berjuang untuk agama. Jika terjadi sesuatu yang kalian tidak inginkan, aku akan mengerahkan seluruh kekuatanku. Rangga Seta. Ternyata dunia ini benar-benar penuh dengan kepura-puraan. Sebelumnya Rai Srawisesa, dan sekarang Rangga Seta. Hei, Rara Santang, kamu sekarang sudah tahu sebenarnya Rangga Seta sekarang berpihak kepada siapa? Aku tidak akan membiarkan kalian untuk menghancurkan Pajajar. Gajah Meta itu sungguh luar biasa, Prasini. Sehingga jurus kutukan iblis kembar itu tidak mampu menahannya. Aku berjanji kepada dewata yang aku. Sewaktu-waktu, aku akan pastikan mematahkan tangan siluman. Dan akan aku jadikan santap berjalan di hutan Malawang. Sepertinya mereka terluka dalam yang cukup parah. Bagus. Aku harus bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan berpura-pura menolong Nibarana. Prasini, Nibarana. Sepertinya kalian terluka parah. Biar aku mengobatinya. Surawisesa, apakah kau lupa? Aku ini adalah seorang tabib. Aku bisa mengobati lukaku sendiri. Sekarang lebih baik kau bantu Nibarana untuk mengobati lukanya. Aku harus bisa mencari kesempatan untuk bisa merebut mustika dari lima dewa dari balik baju Nibarana. Baiklah, Prasini. Baik. Bertahanlah.
punggungku terasa sakit. Tamatlah riwayat. Ibu, apa kata terluka ibu? Punggungku terasa sakit putraku. Ibu, aku bantu untuk menyalurkan hawa murniku. Alhamdulillah ya Rabbi. Kenapa kamu Rara Santang? Tampaknya kamu sekarang sedang berdoa dalam hati. Sebelum ajalmu tiba, bukan begitu anak Siliwangi? Raka, sebaiknya kita habisi dia secepatnya. Biar dia bawa rasa penasarannya ke liang kuburnya. Itu adalah balasan dari semua kekejamanmu.
yang sudah kau lakukan terhadap gua Malawang itu. Kurang ajar kau, Rara Santang! Kurang ajar kamu, Rara Santang! Rai, adikku, maafkan raga kamu, Rai. Aku tidak sengaja menyakitimu, Rai. Maafkan aku.